Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Apa sih sistem peredaran darah itu? Jadi, sistem peredaran darah atau yang sering dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem pada organ tubuh yang berguna untuk bisa menyalurkan berbagai zat dari dan menuju sel. Sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi yang melibatkan tiga komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai salurannya. Mengapa sih darah harus diedarkan ke seluruh tubuh? Karena pada sistem peredaran darah, darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi tubuh kita. Salah satu fungsi darah ini ialah sebagai pengangkut atau menyalurkan berbagai zat-zat penting dalam tubuh ke seluruh bagian tubuh yang lain. Bukan hanya itu loh anak-anak, jadi masih banyak lagi fungsi dari sistem peredaran darah manusia. Di antaranya ialah apakah ada yang tahu apa saja sih struktur peredaran darah? Jadi, struktur peredaran darah tersusun atas yang pertama ada jantung. Jantung adalah rongga organ berotot yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung terbagi atas 4 ruang, ada serambi kiri, serambi kanan, milik kiri, dan milik kanan. Pada serambi kiri dan serambi kanan dipisahkan oleh septum intratrial, sedangkan pada milik kiri dan milik kanan dipisahkan oleh septum intervertikular. Yang kedua adalah pembuluh darah, merupakan pipa elastis yang memiliki fungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh yang lain, ataupun sebaliknya. Pembuluh darah memberikan gaya tekan pada darah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan darah agar tetap lancar. Terdapat tiga pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Vena membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Sedangkan kapiler menghubungkan arteri kecil dan vena terkecil. Struktur yang ketiga adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah memiliki fungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya ke seluruh tubuh. Tanpa darah bisa dipastikan semua itu sulit disalurkan dengan baik. Darah terdiri dari beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Berikut penjelasannya. Bagaimana sih darah bisa beredar di dalam tubuh kita? Jadi, darah beredar melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Terdapat 2 sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Secara singkat, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Pada prosesnya, darah dari bilik kanan yang mengandung karbon dioksida menuju ke arteri pulmonalis, selanjutnya masuk ke paru-paru. Pada paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen akan menuju ke vena pulmonalis lalu masuk ke serambi kiri. Setelah melewati peredaran darah kecil, selanjutnya masuk ke peredaran darah besar. Aliran darah pada peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.
sama halnya seperti peredaran darah kecil, peredaran darah besar juga melewati bagian-bagian tertentu. Aliran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian ke seluruh tubuh, selanjutnya ke vena cava superior dan inferior yang kaya akan karbon dioksida, dan berakhir di serambi kanan. Dari serambi kanan akan menuju ke bilik kanan dan mengikuti sistem peredaran darah kecil. Jadi, seperti itu anak-anak. Sehingga darah bisa beredar di dalam tubuh kita. Baiklah anak-anak, jadi itulah tadi materi yang sudah kita bahas tentang sistem peredaran darah manusia. Mulai dari fungsi peredaran darah, struktur peredaran darah, dan bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa rajin-rajin belajar, karena sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas.